sekarang, okay. So sekarang kita dah tahu, okay, bahawa pattern untuk mendapatkan jantina, okay, berdasarkan nombor kad pengenalan adalah dengan menggunakan jenis nombor, okay. So antara formula dia, okay. Okay. Untuk yang permulaan ini, so kita nak tengok, kita nak identify dia dahulu sama ada nombor itu adalah genap ataupun ganjil. Okay, so macam mana kita nak bagi tahu dengan komputer, okay, ini adalah nombor genap ataupun nombor ganjil, menggunakan formula bahagi, okay, boleh menggunakan mod. Okay, formula dia adalah sama dengan mod. Okay, number dia adalah kita tekan pada nombor kad pengenalan, divisor adalah 2. So kita tahu dia adalah 0. Okay, mod. Okay, mod B2 ataupun senang kata dia adalah divisor, inilah nombor kad pengenalan yang kita dah clean kan tadi. Kemudian dibahagikan dengan 2. So tekan enter. So kita dah dapat dia adalah 0. Dapat tak? Kemudian kita try klik double click dan kita akan dapat dia adalah 0 dan juga 1. Okay, so sekarang kita, okay, so sekarang daripada formula ni, okay, kita nak expandkan dia lagi. Okay, kita nak expandkan formula kita ni untuk mendapatkan untuk diterjemahkan dalam bentuk bahasa manusia. Okay. So kita boleh nak, okay, okay, kita akan menggunakan formula if else. Okay, if betul, okay, mod, kalau mod dia adalah bersamaan dengan 0. Sebab kita tahu, eh, kita nampak tadi kan, data kita tadi adalah 0 dan juga 1. Okay, mod dia, okay, so value yang akan dipaparkan adalah, kalau dia 0, orang 1. Okay, kalau dia selain itu, dia adalah lelaki. Okay, so kita kena convertkan dia, ada kita kena adjust sedikit. Okay, iaitu kita kena dapatkan value dulu. Okay, okay, formula dia adalah if mod value. Okay, kenapa kita kena valuekan dia? Sebab kita nak buat operasi bahagi. Okay. Okay, jangan apa, eh? Okay, equal to perempuan. Okay, kalau value dia adalah bagi 2 adalah bersama dengan 0, kita akan dapat perempuan. So kalau katakan dia selain daripada itu, so kita akan dapat dia adalah sebagai lelaki. Okay, so macam mana kita nak terjemahkan tahun kelahiran ni? Okay, so okay, kita tahu dalam nombor kad pengenalan ni, okay, dalam nombor kad pengenalan ni, kita sebenarnya dua nombor terawal itu adalah tahun kelahiran. Okay, so okay, secara asasnya, okay, kita akan menggunakan formula left. Okay, secara asasnya kita akan menggunakan formula left. Okay, bukan, eh. Okay. Okay, so kita akan baca, kita akan pilih kepada nombor IC kita. Okay. Dan juga berapa bilangan nombor yang kita nak baca? Dua. So kita nak baca 2. Okay,
So sebab tu dia akan jadi left B2 2. Okey. Okey, left B2 2 dekat sini eh. Okey. B2 ni sebab yang ni nombor IC yang dah clean tadi tu. Okey, dia depends pada apa data kita eh. Okey. So, okay, cuba tengok berapa nombor yang keluar. 00. Kalau ikut data saya dia akan keluar 00. Kenapa 94 ni? Tengok IC kita. Tengok pada IC. Tengok pada IC kita, betul tak? So dia akan keluar ni, betul? Dapat eh? Dia dah sama. Eh, kenapa ini data lain? Okey, so setakat ni betul eh? Okay, so konsep asas kita ialah kita nak mendapatkan maksud dalam IC kita tu, okay, menterjemahkan daripada dua nombor awal itu kepada tahun kelahiran. So secara asasnya kita dah berjaya extract tahun kelahiran, betul? So, secara asasnya. Okey, tapi ini bukan data yang kita nak, betul? Okey, sebab apa? Tahun kelahiran kita ada 4 nombor. Okey. Okey. So, kita akan adjust lagi sekali. Okey. Kita akan adjust kita punya code, okey, menggunakan code if else terlebih dahulu. Okey. If okay, left B2 ni okay, di bawah 30 ataupun 40 tahun, okay, di bawah 20 sebagai contoh. Okay, yang ni nanti saya ceritakan kenapa saya letak 20. Okay, sorry, bukan 20, 40. Saya letak 40. Okay, if B2 2 bawah 40, okay, value if true, okay, kita akan menggunakan formula concatenate. Nak sebut pun nak macam tenat sikit ni. Okay. Concatenate. Okey. 20, okey, 20 ni maksud dia, okey. Kita akan, kalau katakan nilai itu di bawah 20, dia akan menterjemahkan ke, dia akan tambah 20 di belakang. Okey. Jom eh. Then value is false. Thank you.
Kita akan menggunakan formula MID untuk mengeluarkan dua nombor ataupun dua nombor yang berada di tengah-tengah IC kita tu. Okey. Formula dia adalah MID. Okey. Text kita akan memilih nombor kad pengenalan kita. Okey, bermula dengan nombor yang keberapa? So, seperti yang kita tahu, nombor IC yang memaparkan, yang menunjukkan kod negeri bermula daripada nombor yang ke-7. Okey, sebab tu kita akan letak 7 di sini. Okey, dan kita nak terbitkan nombor kita tu, nombor negeri, kod negeri kita tu sebanyak 2. Okey, sebanyak 2 digit nombor. Okey, jadi lepas kita dah matikan, dah tutup kurungan, so kita akan jumpa. Kita akan tengok kod negeri itu dah diterbitkan. Okey, sama juga dengan bulan kelahiran. Teknik yang sama digunakan juga untuk bulan kelahiran. Okey, so kita boleh copy saja. Okey. Pastekan dia. Okey, cumanya bulan kelahiran berada di posisi yang mana? Yang keberapa? Yang ketiga. Okey. Jadi kita tahu bulan kelahiran ni adalah 02. Sama, dan kita terus turunkan hari kelahiran yang ke 5. Okey. Okey. So dekat sini kita tahu kat sini kita dah boleh terbitkan bulan kelahiran dia dan juga kod negeri. Okey.